Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهُوَ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمِنْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang agak sedikit mendung ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju Ridha Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin.
Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada beberapa pertemuan ini sengaja kita akan membahas bab ya atau pembahasan tentang kurban. Ya, pada pertemuan Sabtu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana hukum berkurban dan juga hewan kurban apa, hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan ya. Wa arba'un la tujzi'u fi al-dhuhaya. Ya, ada 4 jenis hewan atau binatang yang tidak mencukupi syarat untuk dikurbankan. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bid dharaini amin. Wa arba'un la tujzi'u fi al-dhuhaya. Ada 4 jenis ya hewan ini tidak mencukupi syarat untuk apa? Ikut kurban. Ya. Apa saja? Yang pertama al-aurau al-bayyinu awha. Ya. Binatang yang buta. Ya. Yang buta. Jadi bukan orang aja buta, binatang juga ada yang buta. Ya. Nah, buta di sini juga al-bayyin awruha yang memang jelas-jelas itu buta matanya. Bukan baru lamun doang kalau bahasa kita. Kalau orang kan ada minus, ya ada plus ya. Binatang siapa yang memeriksa mata binatang, binatang plusnya? Ada yang memeriksa mata binatang? Ada, ya. Pertimbangannya tuh hewan buta, ya. Butanya bagaimana? Baik dia buta dua-duanya ataupun salah satunya. Ya, jadi bagaimana tuh Ustaz kita mau ngecek kalau kita beli hewan binatang kurban sendiri? Kita kan enggak paham, makanya jangan sok tahu. Ya. Nyuruh orang yang ngerti. Ya, itu atau kalau kita enggak tahu nanya. Ya. Gampang sebenarnya kalau kita ingin ngecek tuh binatang tuh putih atau enggak, atau putih sebelah atau dua-duanya. Ya, taruhin aja panan di samping dia itu sebelah kanan. Kalau ada respon berarti itu matanya ke putih sebelah kanan. Tahu ya. Tuh ya. Nah, kita taruh makanan sebelah kiri. Ada respon enggak? Ya, kalau ada respon berarti itu matanya kagak putih. Ya, kalau enggak ada respon sama sekali, kita taruh makanan di depan, di diam aja. Nanti dua-duanya ya, gampang. Jangan kasih duit, kalau duit nggak ngerti deh. Terus 100 ribu gitu kan out ya. Daun makanan, daun pisang atau kulit pisang gitu, atau daun nangka tuh tahu dia. Apa kenapa dicium sama dia? Ya tuh kelihatan matanya ya tuh. Jadi buta baik buta salah satu ataupun dua-duanya ya nah, boleh. Nggak cumi ya. Tapi kalau dipotong biasa boleh nggak dimakan dagingnya? Boleh. Yang buta daging enak. Mata yang buta ya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal arja'u al-bayyinu arjuha. Ya. Binatang yang pincang. Oh, pincang. Ya, yang memang pincangnya jelas-jelas pincang, artinya bukan pincang yang apa ya? Sekedar pincang ya, ringan lah gitu ya, kan. Ya, nanti ada keterangannya nanti. Ya, nah pincang yang seperti apa di sini yang enggak boleh? Ya, pincang yang memang jelas-jelas standar ukurannya itu kalau dia lagi diangon, tahu kan diangon ya? Iya. Tanah lapang. Jalannya. Ya. Ketika dia lagi diangon, ada yang ngangon bawa makanan. Ya kan? Tuh kambing berebutan. Ya, pada berlarian kan gitu tuh. Ya. Nah, kalau sampai nih yang pincang ketinggalan, nah berarti pincangnya benar enggak boleh dijual lagi. Patokannya gitu, ya. Tapi kalau memang masih bisa ngejar, ya, bisa bareng ame teman-teman yang lain waktu ini ngejar makanan masih boleh, ya. Coba aja orang pincang orang normal kencengan mana larinya? Kencengan pincang. Normal kencengan itu, ya. Tuh. Makanya para ulama Syafi'iyah mengatakan patokannya itu aja katanya.
Ya, kalau sampai itu dia waktu dikasih makan larinya kalah sampai dia ketinggalan, itu udah nggak boleh jadi korban. Tapi kalau masih bisa berjaban, kalau masih kita itu, apalagi bisa duluan, ya itu masih mencukupi syarat ya untuk di korban itu sapi ataupun kambing atau kerbau ataupun unta. Ya, nah sekarang pertanyaannya ada timbul, ya Ustaz, kalau tuh kita mesen sapi atau kambing atau kebo, ya itu pas diturunin tahu-tahu pincang, kita beli cakep, ya tahu-tahu pincang, nah itu gimana itu? Tetap nggak boleh jadi korban, tanggung jawab tuh tukang yang ngirimnya, ya tanggung jawab tuh satu. Yang kedua contohnya, ya lagi pengen disembelih. Ya, begitu dirubuhin, ya jatuh rubuh. Enggak lama bangun, satu pincang. Nah, itu ganti rugi lagi itu enggak boleh korban. Kan enggak beda bersih itu. Ya, enggak ya, tetap enggak boleh. Ya. Karena pincangnya saat dirubuhin, makanya jaga enggak boleh sembarangan. Oh, iya tuh kan. Ya, jangan sekedar menjadi rubuh itu. Ya. Iya. Ya, kalau sampai itu kakinya pincang, tak sah untuk dijadikan korban. Motongnya sih boleh. Iya. Ya cuma kesian. Itu orang udah bayar mahal-mahal. Ya puluhan juta beli sapi mandiri. Tahu-tahu apa? Enggak dapat pahala korban. Tuh. Yang tadi harus hati-hati. Tak boleh. Ya. Baik lagi turun dari mobil atau lagi dijatuhin. Ya. Tahu-tahu pas jatuh diberontak. Akhirnya diri lagi. Lari. Pinjam. Serius apa sih? Serius. Orang turun. Ya, serius sudah jadi. Ya. Ya, kalau orang dipanggil syariah sembuh itu. Ya, sembuh itu kalau binatang. Ya, tuh jangan pakainya segala sesuatu itu ada ilmunya bu. Ya, maaf kate. Orang nyembeli hewan bukan dilihat bisanya doang. Kalau masalah bisa, orang jaga lebih bisa dari kita. Ya, dia tahu ilmunya kan? Ya, cara memotong yang benar sesuai sunnah Nabi tahu kan? Ya, mana aja yang harus diputus tahu kan? Itu. Ya, jadi kita memandang orang itu bukan karena bisanya, tahu. Ya, atau dia punya ilmunya. Orang bisa jaga lebih hebat, golongnya lebih tajam dari kita. Ya merujut putus-putus saja gitu. Ya, nah dia tahu kan seperti apa yang disuruh oleh Nabi. Pak Ida Dabah tumpah sinut tabah. Pada saat engkau menyembelih kata Nabi, maka perbaguslah sembelihan kamu. Ya, jangan sampai ada yang menjadikan tuh hewan merasa tersiksa. Ya, tuh orang tukang potongnya masih di mana? Tekubung udah dijatuhin. Iya, lu jatuhin aja tubuh kok ya, cuma ngok-ngok gitu tuh, siapa tuh bu? Ya, itu kalau bisa tuh ngok-ngokan itu dia sebenarnya teriak, lu tega amat, lu tega amat, bahasa gitu. Iya, bahasa binatang, saking kita orang Banjaran nggak ngerti bahasa binatang. Ya, kalau tukang potong ini udah siap, baru tuh jatuhin atau kalau dulu yang potong duluan datang, mekam dan pada kambingnya jatuhin, tepukunya. Ya, orang lagi PAP jatuhin aja dulu lama orang tapi kan lama. Ya. Iya, kita harus tahu tuh, ya. Tuh. Motong ada aturannya. Orang sembelih yang benar tuh, kalau kita pengen motong kambing itu paling tiga jari jaraknya tuh, Bu. Ya, ini leher 3 jari. Taruhlah jadi kita tuh. Setelah yang ketiga baru kita tuh tempat sembelihan kita tuh, Bu. Ya, kalau sapi 5 jari. Kambing 3 jari. Ya. Jangan potong-potong aja ada caranya potong pas gini ada sakit tuh. Nah, bisa set namanya tuh ya. Taruhin jari kita. Kan Nabi jatuhin taruh jari. Nah, sini pas jempol kita nih kita potong. Sapi itu gua 5 jari. Unta juga begitu. Ya. Ada apanya? Ada ilmu. Ya, ilmunya enggak sembarangan kita mau caranya. Ada caranya. Orang mau dengar tahu, iya, terpotong potong doang dengar tahu yang 3 jari, 4 jari. Masih tahu? Terus tugas panitia itu. Makanya kan saya bilang bu, jadi panitia, jadi kita nggak boleh sembarangan. Ya, ngangkat panitia itu orang yang ngerti. Ya sebagai contoh lah, mohon maaf, ya, ngangkat orang menjadi panitia zakat tentunya.
ya, anak-anak nggak diarahin, jangan, sia-sia, ya, anak-anak disuruh panitia zakat, lagi zakat harta, demen banget ya. Makan-makan, barangan aja pengaturannya, nggak boleh, ya, makanya harus ada ilmunya. Tugas siapa ya? Tugas kita yang tahu, masih tahu. Ya, kasih penataran dulu panitia zakatnya seperti ini. Kalau orang zakat harta seperti ini, zakat fitrah seperti ini, tuh, ya. Ada orang mau zakat fitrah, yang zakat fitrahnya perempuan cakep salaman. Kira-kira nenek enggak usah ditaruh aja dah katanya. Ada enggak yang begitu, Bu? Ada. Banyak, saya lihat. Bukan benar aja, Bu. Ya. Ayo neng salaman katanya jam kubul gitu. Ya. Ini jam kubul. Lagi-lagi dah. Ya, jangan. Tuh ya, jam kubur nggak perlu salaman, emang lu mewalinya kan begitu. Ya, tuh ada ilmunya, nggak boleh sembarangan tuh. Ya. Nah kecuali kalau lu hewan memang membahayakan, ya kita selengket aja itu jatuhin nggak apa-apa. Kalau dibakal membahayakan orang lain, ya itu nggak masalah itu. Tapi kalau normal-normal aja tuh sapi waktu dijatuhin kemudian diberontak bangun salah lu nggak bener, ya belum diikat udah main lepas aja diberontak dibangun. Iya, nah, orang udah dipotong lehernya aja bu masih bisa jalan dia. Ya ini kan seorang pemotong yang handal dia akan tahu ada 3 urat yang harus dipotong yang diputus. Ya yang utama yang tengah nih bu, ya ini adalah saluran pernapasan kita nih. Ya hewan juga sama. Kemudian yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Satu aja sih udah sah, cuma matinya lama, kesian. Ya. Dan itu hewan masih bisa jalan, Bu. Ya, makanan doang putus mesti nafas. Pasar minggu juga bisa jalan. Ya, masih nafas nih masih apa? Masih nyambung. Tuh. Ya. Kalau udah 3-3 itu serat udah langsung. Enggak berdaya dia udah langsung. Kayak keluar darah, langsung udah. Ya, jaga enggak perlu. Apalagi tuh capek-capek. Yang tega lagi tuh orang motong bener-bener, ya kan masih goyang-goyang di pencet dikampakin. Bro. Iya dia binatang, tapi kita harus punya pri kebinatangan. Ya, manusia aja bisa punya pri kemanusiaan. Ya, hewan enggak bisa kita banget ngerti bahasanya nih, Bu, tapi dia teriak. Ya, dia teriak mau sakit loh, Bu. Ya, di kucing kalau mau kawin enggak baik. Kucing. Kalau risik, risik punya dia. Dia berisik aja belum tentu jadi tuh. Ya, justru kucing kalau dia enggak kawin. Ya, itu. Nah, kalau udah tenang berarti udah dapat. Ya, kalau masih berisik belum masih dalam proses itu. Enggak bisa tadi punya lupes. Baik, ya. Itu yang kedua, ya. Binatang yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Ya. Yang ketiga, wal maridatu al bayyinu maraduha. Ya. Binatang yang sakit, yang sakitnya jelas-jelas membenar sakit. Ya ibarat kata itu orang sakit manusia harus diopname lah, bukan cuma pilek-pilek doang. Ya masuk angin, nek masuk angin ke rumah sakit, nggak perlu diopname jangan. Ya pakaiin aja minyak angin olesin, baik, insya Allah. Ya medicate oil yang hitam yang panasan dikit, soalnya di mukanya. Ya itu yang ketiga tuh. Nah ini yang dimaksud ini sakit-sakit apa tuh bu? Ya. Sakit yang memang menyebabkan itu, ya satu orang yang akan makan merasa jijik makan dagingnya. Iya. Bisa jadi itu penyakit kulitnya, ya. Bunya. Ya. Kalau kemarin tahun lalu apa namanya penyakit? Antrak nggak ada istilahnya apa? Antrak. Nah, kalau di kalangan para pengusaha hewan ternak atau apa namanya? PK, PPH apa? Ya, pokoknya dia bebas dari penyakit itulah pokoknya. Dia di kaki itu bu, kaki yang tahu-tahu jatuh, bro, aja. Terus kaki jatuh,
lemes, eh napasnya kena. Langsung dipotong tuh. Tahun lalu saya berapa kali motong hewan yang kena penyakit itu. Murah dijual itu, 20 juta satu ekor. Kalau kita tahu tahu enggak ya? Itu yang dijual di pasar udah yang daging-daging bis. Oh, enggak sih, enggak semua. Enggak semua. Dagingnya saya enggak apa-apa dimakan. Cuma kalau bisa sih jangan, saya hewan yang sehat aja lebih enak. Ya, itu. Kayak penyakit kulit, tadi kan binatang itu kuraban ada enggak? Iya. Jadi kalau orang bilang apa namanya itu yang penyakit anak santren apa namanya? Apa namanya? Jabran apa? Jarban. Itu bahasa apa tuh jarban? Pesantren. Ya, di pesantren, anak pesantren tuh kalau belum kena jarban belum abdol. Oh gitu. Kadang menjijikkan lah, kadang di leher, kadang di sini, di mana aja. Iya, itu karena virus sebenarnya sih, kurang bersih. Iya. Tapi emang kebanyakan sih itu. Tapi nular itu. Nular. Cairannya kan. Cairannya nular. Bersihan kurang, minum sembarangan pakai gelas orang. Baju main pakai aja baju siapa yang kan. Gayanya begitu. Iya, bersih lagi. Mandi pakai sabun, saya sabun di keluar langsung dilap. Ada bu, untuk anak pesantren tuh mandi. Waktu mandi ada air di pakai sabun. Eh pas buang bilas nggak ada air di keluar. Iya. Ada siapa? Iya. Ya, namanya pesantren. Itu sisa sabun itu bisa jadi bakteri. Iyalah. Kalau nggak dibasuh. Ya, betul. Jadi binatang pun dia punya penyakit. Ya, kalau penyakit itu jelas-jelas penyakitnya bakal apa? Bakal membahayakan tuh si binatang juga orang yang memakannya. Ya kan? Betul. Yang terempat, yang terakhir, wal ajbahu allati dhahaba mukhuha minal hudadi. Ya, al ajbah itu ya binatang yang ceking. Kurus. Kurus. Ceking, kurus, buruk, padahal gitu, begeng. Itu bahasa Inggris semua tuh kan? Iya. Ceking, kurus, begeng, tempeng atau bahasa itu lima bahasa tuh. Ya, ceking bin kurus bin tempeng bin begeng bin ceking. Jadi semua tuh. Ya. Tinggal kulit sama tainya doang kalau orang bahasa kita bilang. Harganya kan orang korban itu bu, ya orang bakal nikmatin apanya sih? Dagingnya. Ya kalau sekedar motong doang, nggak ada sesuatu yang bakal dimakan atau dinikmati oleh orang manusia yang sehat, ya buat apaan? Kan begitu. Ya, karena korban ini ada ketentuannya. Kemarin kita udah pelajari, ya, antara kambing domba sama kambing Jawa aja umurnya beda. Ya, kambing domba setahun udah cukup. Ya, kambing Jawa nggak cukup. Ya, kambing Jawa setahun masih buruk banget, kecil banget. Ya, sapi, kerbau nggak bisa setahun dua tahun. Ya, minimal 3 tahun. Unta berapa tahun? Minimal 5 tahun. Ada umurnya. Orang perawan aja bu, dikawin ada umurnya kan? Ada, 5 tahun ya. Masa umur 5 tahun suruh kawin ada gak? Gak ada. Ya, minimal dia udah balik. Ya, itu. Hewan pun begitu. Dia harus udah kupang. Ya, udah ada apa, gigi susunya udah pada kupang, udah pada ya, tumbang. Ya, itu baru boleh. Ya. Nah, di sini dikatakan allati dhahaba mukhuha minal hadal, ya, yang hilang apanya? Sumsumnya. Ya, karena apa? Karena saking kurusnya, Bu. Ya, orang kalau kurus banget kekurangan gizi bisa jadi kan? Ada emang orang bawaannya tuh tulangnya tulang kurus, makan sembako tetap kurus, ada. Ada kayak gitu? Ada. Ada.
orang makannya banyak padahal makan nggak pernah nggak nambah, sih baru kuru-kuru aja. Kemana lari itu? Cik Yoking gitu ya. Dari daging nggak terlalu tahu. Ya. Otak kali, otaknya tambah cerdas bagus lah. Ya. Nah kita kalau ngorban baik itu kambing, sapi atau kerbau, hewannya kurus bu, ya Allah kita juga malu dilihatin orang. Iya malu bawa ini. Wah, ini korban kambingnya ini. Cukup banget, kawan. Gak pulang, amin. Minimal bawahnya berapa sih kalau untuk itu? Ya, kalau standar itu berat kotor. Kalau kambing mungkin sekitar 25 kilo lah. Kambing? Kalau minimal. Kalau kerbau? Sapi atau kerbau minimal 250 lah. Minimal. Itu paling kecil. Itu buat masih kotor dia? Buat kotor. Karena kambing aja bu, 25 kilo paling jadi dagingnya 10 kilo. Belum kepala, belum kulit, belum kotorannya. Ya, itu. Sapi aja bu, ya itu taruhlah kita beli sapi 500 kilo, jadi daging paling 300 kilo. Iya, 300 kilo paling. Yang lain itu kepalanya aja gede. Kepalanya gede, buntutnya aja gede, berat. Belum kakinya, ya, belum kulitnya. Belum banget. Iya, belum kalau dia laki. Ya kan? Tuh. Intinya bu, pokoknya hewan yang menyebabkan akan terkurangnya daging yang bisa dimakan itu nggak boleh kita jadiin kurban. Ya, ada penjelasan sini bu. Yushtaratu fil udhiyah salamatuha min aibin. Ya. Disyaratkan ya, hewan yang akan dikorbankan itu salamatuha min aibin, yaitu hewan yang enggak punya cacat. Ya, yang enggak punya aib. Kenapa? Yang kusu al-lahm, yang akan mengurangi kadar dagingnya. Tadi bu, kenapa kok kambing bute, sapi bute enggak boleh jadi kurban? Sampai umur dia kan? Ada, bute yang bute. Cacat. Cacat. Kenapa? Karena ada orang demen makan kelopak mata. Enak. Matanya mata sapi. Yang katanya ya tulang rawan. Ya. Tuh. Jadi harus kenapa kalau di buta itu mengurangi kadar daging atau sesuatu yang harusnya bisa dimakan jadi enggak ada. Makanya enggak boleh. Kurang dikit tuh. Ya, gitu. Ada juga buta karena kelopak apanya bola matanya hilang. Emang enggak ada gitu. Itu boleh jadi, maka boleh jadi suatu korban. Bahkan ulama Syafi'i mengatakan meskipun tuh bola matanya masih ada, kalau di muntah juga jangan. Badannya gede saja. Badannya gede. Bobotnya tuh sapi 500 kilo. Matanya muntah aja. Yang jadi korban, potong aja buat hajatan. Ya, jual ke pasar ada sekilo 150 lumayan. Daging bersihnya 50 kilo. Ya, tuh. Jadi yang bisa mengurangi apa? Ya, zahabat apa namanya itu? Ya, dagingnya. Ya. Baik. Wa yadkhulu fihi masail. Ya, nah ini ya akan masuk ke dalam permasalahan-permasalahan. Ya, betul. Kan Nabi katakan tadi arba'un la tuji'u fil adhahi al-awra'u al-bayyin awruha awruha. Ya, tuh, binatang yang apa ya? Buta yang jelas-jelas bu, butanya. Ya, maraduha wal ajah ya, itu penjelasannya. Nah, qala At-Tirmidzi berkata Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis ini adalah hadisnya sahih. Ya, tentang empat jenis penyakit yang kalau dimiliki oleh hewan itu enggak boleh jadiin kurban. Buta, cacat, sakit,
bincang, dan yang keempat adalah kurus ataupun ceking. Itu enggak boleh dijadiin sebagai hewan persembahan untuk kurban. Tuh. Ya. Yang berikutnya, wala tujzi'u maqtu'atul uzuni awiz zanabi. Ya. Yang berikutnya adalah enggak boleh hewan yang dijadiin kurban itu apa? Maqtu'atul uzun. Yang kupingnya apa? Ada yang putus. Kan ada yang bu, sapi atau kambing tuh kuping kita enggak apa? Enggak sempurna. Ada enggak? Bukan budak ya, budak. Kita enggak tahu kalau sapi budak enggak ada. Ya, kalau budak enggak menyebabkan. Karena enggak ada orang makan. Apa tuh? Nah, yang penting kalau memang itu akan menyebabkan kurang kadar daging yang bisa dimakan oleh manusia, itu enggak boleh. Kuping kan dimakan enak enggak? Cuman di dikit doang. Kupingnya enak. Kuping enak ditumis emang. Di asam garam. Ya, di asam garam enak pakai cabai. Garing-garing ya boleh-boleh ya? Iya. Apalagi bijinya enak. Iya, Pak. Itu. Kalau bijinya buat sate kasih lakinya. Ini bikin sate lumedu. Ya. Jadi enggak boleh, Bu, kalau tuh sapi atau kambing atau kebo, kupingnya enggak sempurna, ada yang keputus dikit, enggak boleh. Ya, bisa jadi kan ada anak-anak iseng atau apa gitu. Di apa namanya di gunting atau dipotong orang. Beda halnya kalau memang tuh kuping dari sejak lahir. Memang bawaan. Itu enggak apa-apa tuh. Boleh. Boleh. Ya. Ya. Yang kedua enggak boleh waktu atau apa tuh? Az-zanab. Apa itu zanab? Ekor. Buntut. Ya. Seharusnya itu sapi kambing buntutnya panjang. Kalau sapi panjang, kambing pendek ya. Ya. Tinggal setengah atau tinggal sepertiga enggak boleh juga. Gara-gara buntut. Iya. Kan buntut doang. Nah, kan buntut doang katanya. Sate buntut mahal loh, Bu. Iya. Ya, sop buntut juga mahal. Sianan sampai ngorban buntutnya doi hilang aja di tengah sianan. Sop buntut sapi, kalau buntut sapi kenapa? Enggak ada yang makan buntut sapi, memang sapi enggak. Sapi mau buntut. Ya, enggak ada orang jual sedia sop buntut kambing kan. Buntut sapi gitu. Ya, tuh. Ya, mungkin ada orang iseng kali, Bu, nyari jual buntut kagak ada yang jual, ada orang sapi dia lagi diangkat dipotong aja. Ya, ya itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu akan mengurangi kadar daging yang harus dimakan oleh manusia. Makanya kita cari apa yang sempurna. Ya, itu. Baik. Yang selanjutnya, wa yujzi'u al-khasiyu. Ya. Boleh hewan kita kurban hewan yang dikembili. Ya, dikembili. Ya, dipotong apanya tuh? Makan kemaluan bukan biji yang dapat. Kalau dikembit berarti nggak nafsu lagi itu deh. Tapi makan. Siksa dong sianan. Ah, sianan ya, dibuangin bijinya. Tapi ada orang begitu, Bu. Dia punya kambing, pengen cepat gede, dikebiri. Tapi itu nggak boleh korban. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena kalau dikebiri itu kualitas dagingnya akan bertambah. Jangan gede lagi cepat gede. Ya, karena pertimbangannya kalau dikebiri kan yang dibuang tadi pelirnya, maaf ya. Iya. Dibuang itu kan nggak seberapa.
ya. Kalau bakal dikunyah jadi tambah sekian kilo, itu jadi boleh hukumnya. Ya. Ada kambing bu, kambing bandot, gede banget tuh. Ternyata kambing kembirian itu kan. Kasih perempuan cuma memek doang ya. Iya. Coba kalau kambing gak dikembiri bu, dicampur sama kambing laki sama laki ditunggangin juga. Perhatiin aja pak. Padahal temennya laki semua tapi cuma ditunggangin juga tuh naik kembiri itu kambingnya. Ya, kita cari ya kambing yang dikembiri tuh jadi tambah kelihatan gini dan mahal loh kambing dikembiri itu. Ya, kayak kambing super ibaratnya itu. Itu sekitar 7 jutaan paling murah itu. Ya, dulu kambingnya tinggi, kambing bandot namanya. Iya, kayak anak sapi baru umur 6 bulan gitu. Kalau ibu mau nyari di pengadegan banyak tuh yang jual sapi kembirian, kambing kembirian. Kambing kembirian boleh dikorban, Sat. Boleh. Kan tadi daging kan tetap masuk daging juga gitu daripada makan. Gitu, Anda tadi kan saya bilang. Daripada makan gitu. Dagingnya nambah. Tapi dengan dikembiri itu, nambahnya lebih banyak daripada yang dikurangin. Eh kan kalau dikembiri bukan semua pelada dibuangin, enggak. Enggak kan? Orang dibesek. Iya. Cuma dibesek doang. Ah, kalau masih utuh. Yang berikutnya uang maksurul qorni. Ya, yang boleh dijadiin kurban yang patah tanduknya. Emang ada orang makan tanduk? Enggak, boleh. Tanduk kami makan bukannya boleh. Boleh patah. Kenapa? Iya, tanduknya patah ya boleh. Boleh. Kenapa enggak ada orang makan tanduk? Tanduk. Enggak masalah dah. Ya. Ada enggak orang kurban yang pesan tanduknya ya? Tanduk diambil. Buat bikin sop tanduk. Sop kaki ya deh. Tanduk mau dimakan tuh buat hiasan rumah ada tuh ya nih ini dua hewan gini boleh nih bu ya yang dikembiri ataupun yang patah tanduknya tapi kalau yang empat tadi nggak boleh ya tuh jangan sampai itu ketentuan ya apa namanya hewan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya itu selesai tentang jenis hewan yang boleh dan tidak boleh untuk dijadikan kurban. Nah untuk kurban ini bu persyaratannya sama persis dengan akikah ya cuma bedanya cara pendistribusiannya ya cara pembagiannya kalau akikah kita bagiin orang mateng. Ya, kalau kurban bagiin orang? Bisa. Kalau kurban boleh gak dibagi orang Kristen? Boleh gak? Boleh. Kalau akikah? Gak tau ya. Kan kita bagi. Bagi doang ya. Ada sebagian ulama bilang kalau kurban jangan bagi orang Kristen. Karena kurban artinya kurban pendekatan diri. Maka kita kembali ke Allah. Kalau akikah gak apa-apa ya. Bagian ulama memang ada yang membolehkan. Oh, baru nanya salah. Korban boleh. Kalau yang nanya nih ponakan. Wah, kita ini kan udah kebanyakan banget di korban boleh. Tapi kalau satu kantor tuh aduh ada orang yang Islam, kita bagi boleh nggak? Saya bilang boleh-boleh aja. Kenapa? Mungkin dengan cara kita berkorban bisa menarik. Iya, itu menurut kita kan. Tapi niatnya jangan sebagai pembagian kurban, hadiah aja. Ya sebagai apa hadiah ya kalau hadiah nggak apa-apa ya karena satu kurban itu apa tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah orang yang kita bagi kalau dia nggak bisa dekat sama Allah gimana kita bisa jadiin kurban kita punya niat memang seperti yang Ustaz Zainal pun bilang tadi bisa aja menjadi wasilah kita kan dengan kita bagi hewan daging kurban dia bakal masuk ke Allah jadi orang Islam enak ya gue Kristen aja dibagi ya gitu apalagi gue Islam gitu itu secara logika kita tapi kalau kita memandang hukum yang sahihnya yang kuatnya memang Allah hakikah silakan kita bagi kepada korban
kepanjangan. Ini umpan saya tarik lagi dong keponakan. Oh, saya tarik lagi. Nah, ada yang mau balik silakan, boleh enggak apa-apa. Hadiah saja. Mah hadiah aja ya. Hadiah enggak apa-apa ya. Hadiah ada. Habis yang lain-lain paling enggak dapat ini kan. Jadi orang jadi enggak numpuk daging kan. Ya, bagi enggak apa-apa. Bisa jadi dengan cara tadi saya nomor bilang bisa jadi. Ada kemungkinan seperti itu. Ya dakwah kita melalui cara itu. Ya. Wa waktu dzabhi, ya nih, cara penyembelihan min waktu salatil Id ila ghurubis syamsi. Ya, mulai dari selesai salat Id ya sampai apa? Sampai ayyam an-nahr, ya, 3 hari ayyam at-tasyrik itu. Ya, ada orang nyembelih kurban, ya, orang belum salat sah enggak? Enggak. Sah nyembelihnya cuma bukan kurban. Bukan kurban. Iya. Kurban boleh aja. Sekarang boleh enggak nyembelih sekarang? Boleh. Sayang besok ya, guys. Sayang sekarang. Boleh makan dagingnya boleh banget. Tuh, ya. Belum banyak. Kenapa? Belum banyak daging kalau udah potong kan banyak. Iya. Ya. Wa yustahabbu 'inda dzabhi, ya, disunahkan pada saat nyembelih itu at-tasmiyah, ya. Membaca bismillah. Wassalatu ala nabi, baca bismillah juga, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan nambahin. Ya, jangan nambahin gitu. Ya. Wassalatu ala nabi, baca selawat. Ya. Kali aja. Kali aja. Bismillah. Wastiqbalul kiblah. Ya, hewan. Ada kiblat hewannya sama yang nyembelihnya. Iya. Mukanya gitu ngadep sono mungkin kiblat. Hewannya gitu. Iya. Dan mukanya ngadep sono jangan sianan. Kita mau tanggit di sini. Iya, oke. Ini hewan kita besok. Yang pasti kita yang ngadep kiblat, hewannya pasti ngadep kiblat. Iya, pasti. Ayo ke kiblat pasti gitu namanya gitu. Mungkin kita yang ngadep kiblat, hewannya enggak ngadep kiblat. Susah kita nyusang. Belakang yang dipotong. Sama tongnya itu. Pasti ingat. Ya. Yang berikutnya wat takbir. Allahu akbar. Ya, wa doa, doa itu. Allahumma inna hadza minka wa ilaika wa taqabbal hadhihi al-hudiyah min bulan-bulan seperti namanya. Oh, ya Allah. Bukan jadi ketika dipotong bukan kita udah nama itu udah kita sebutin duluan. Kasihnya saat maaf nih. Nah, kita ini kan setiap bulan mereka ada yang nabung. Gitu. Nabungan kurban. Nah, saya tuh satu menyan bu, tapi 7 orang. Jadi saya masukin ke masjid. Jadi tempat yang orang ini dah di daerah masjid sebelah itu ada saya dapat 2 tuh saat sama Ella kawannya Kak Idris tuh 1-3 nih saatnya kita. Jadi ketika kita mau sapi mau dipotong kan kita sebutin tuh orang-orangnya. Iya. Apa sebelum sudah di sebelum. Kalau sebelum biasanya kita dikasih nama sama panitia. Iya. Tapi nanti kita baca lagi yang mau potong. Oh gitu. Itu. Karena kita kan nggak mungkin apa nama-namanya. Kasih lah contoh saya mau potong dikasih lembaran. Misal nama-nama pengorbanannya. Iya. Tapi 7 orang bulan udah cukup udah kita baca doa sambil duduk kedentar jongkok yang duduk belepotan kan jongkok kita baca doa ya kan itu udah tinggal bismillah ya Allahu akbar. Kalau yang motong guru sih yang ya yang besok yang motong saya udah spontan saya yang jongkok jaga kalau tidak kalau nggak tahu juga itu makanya saya bilang kalau masalah bisa aja kita jaga jaganya enak bisa aja. Karena memang gini Andi ya kerjaan dia ya tapi kalau teori kita boleh adu kalau teorinya praktek dia bisa yang hebat ya memang kerjaan dia kan ada teorinya kerjaan dia sehari-hari itu ya wala yaqulul mudhi syai'an min al-udhiyah wallahu a'lam nanti kita lanjutkan sampai yang akan datang ya tentang apa namanya
ya, hewan kurban yang enggak boleh kita makan, kurban apa aja nanti insyaallah sampai yang akan datang pertemuan terakhir untuk pembahasan kurban. Mudah-mudahan yang kita baca sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau tanya lagi.